kita teruskan dengan kategori kelas A Putra melibatkan pesilat Indonesia dan menentang pesilat daripada Malaysia. Kali ini pesilat negara berada di sudut merah. Awal-awal lagi. Sudah ada jatuhan yang dapat dilakukan. Aizat telah menewaskan, mengecewakan pesilat Vietnam sebelum ini. Hui Van Tong. Dengan kiraan yang besar juga. 54-42. Kedengaran ada suka untuk melihat pada sudut positif, move on dan mengambil iktibar atas apa-apa yang berlaku. Mustaqim jauh sangat ke belakang. Dia berada di luar gelanggang, jadi mata untuk Malaysia tidak naik. Khairuddin Mustaqim jauh di belakang, bagi poin yang sama baru naik. Dalam masa 2 second tu akan naik poin. Yang berjaya untuk mengumpul 10 poin ketika ini. Serangan sisi yang dilakukan sebentar tadi juga bukanlah satu teknik ataupun taktik pertarungan yang wajar dilakukan. Surakarta di atas kejayaan beliau mewakili Indonesia dalam pertandingan pencak silat antarabangsa. Tumbukan yang dilakukan, percubaan dan kejatuhan. Satu contestation tu. Dikira. Dah dikira. Tangkapan baik dapat dilakukan. Tak dikira. Masih lagi ada peluang di sini untuk Aizat Akbar. Tendangan yang baik dapat dilakukan oleh Khairuddin. Tumbukan yang dilakukan. Tangkapan. Naik mata yang diperoleh oleh Khairuddin Mustaqim. Ada tendangan 7. Sebelah kaki, masih lagi di sebelah dalam gelanggang. Tangkapan yang dilakukan di situ. Percubaan untuk jatuhan. Dia tunduk. Amaran pun tak diberikan di situ kepada Khairuddin. Tumbukan cantik. Cuba dilakukan di situ. Tumbukan uppercut. Cuba dilakukan oleh Khairuddin. Tendangan yang dilancarkan. Tendangan sisi dari Aizat. Aizat lagi masih mencuba. Cuba jatuhan dan juga dapat jatuhan. Tangkapan. Okey, pusingan yang ketiga. Ayo Aizat. Kita harapkan Aizat dapat dan mengubat duka kepada kamera Malaysia yang kini bercampur sebenarnya. Bercampur baur antara suka dan juga duka. Tumbukan. Masuk. Tendangan yang dapat dicuri di situ oleh Khairuddin. Dia berani. Ada contestation tu. Lagi sekali. Tendangan. Aizat ya? Ya, pesilat Indonesia dia menunggu momentum daripada Aizat saja. Daripada untuk menjatuhkan pihak lawan tu. Dalam pada itu, satu tendangan depan yang menghasilkan, membuahkan dua mata dapat dilakukan oleh Khairuddin Mustaqim. Sedaya upaya Aizat untuk mendapatkan tambahan poin ya. Ya, betul. Tumbukan serangan kaki dan juga tangan. Silat muda negara kalau dah dapat sampai ke tahap world final tu kira bagus. Ya. Tetapi masih kekurangan pengalaman. Betul. Berjaya untuk melakukan beberapa jatuhan dan juga berjaya untuk melakukan tangkapan serta serangan kaki. Begitulah kesudahannya berpihak kepada Khairuddin Mustaqim
Seperti dijangka kerana dia ternyata menguasai pertarungan ini. Dengan kiraan 49-17. Jadi kedukaan untuk Camp Malaysia dua kali berturut-turut. Dengan tersingkirnya Khairi Adib Azhar. Dan kemudiannya juga kekalahan mutlak Aizat Akbar di tangan Khairuddin Mustaqim dari Indonesia.